Putri Isnari atau Putri DA telah resmi menikah dengan anak bos Batubara, yaitu Abdul Aziz, pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2024. Pernikahan itu digelar dengan adat Bugis di Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai resmi menjadi istri Aziz, Putri mengaku lega. Ia merasa bahagia sudah dipersunting oleh Aziz, kekasih hatinya yang dicintainya dengan luar biasa. Sementara itu, Aziz mengucap syukur karena sudah selesai melangsungkan ijab kabul. Aziz juga berharap dapat menjalani rumah tangga yang damai bersama Putri. Dan berikut ini beberapa fakta menarik tentang pernikahan Putri Isnari dan Abdul Aziz. Aziz memberikan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp204.000. Dan sebelumnya, Aziz juga memberikan uang panai senilai Rp2 miliar dan satu set perhiasan emas kepada pihak keluarga Putri sesuai dengan tradisi suku Bugis. Perjalanan cinta mereka terbilang singkat. Awalnya, mereka hanya berkomunikasi melalui direct message atau DM selama 6 bulan. Sebelum akhirnya bertemu secara langsung pada Januari tahun 2023. Pertemuan itu terjadi saat Putri diundang untuk menyanyi di acara ulang tahun Aziz. Setelah pertemuan tersebut, hubungan mereka semakin dekat. Hingga akhirnya, Aziz melamar Putri pada bulan Juli 2023 lalu. Pernikahan Putri dilangsungkan tanpa kehadiran kedua orang tua Putri yang sudah meninggal dunia. Kakak laki-laki Putri, yaitu bernama Irham Muharram, bertindak sebagai wali nikah, menggantikan peran ayah mereka. Terungkap alasan dibalik Aziz memberikan mas kawin uang tunai senilai Rp204.000. Angka tersebut dipilih karena sesuai dengan tanggal pernikahan mereka, yaitu 20 April tahun 2024. Pernikahan Putri Isnari dan Abdul Aziz menjadi salah satu pernikahan paling fenomenal di tahun 2024 ini. Bahkan pernikahan mereka disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi dan media sosial. Thank you.